Koperasi adalah usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Karena itu di sini kebersamaan itu sangat penting. Kebersamaan itu yang mendasari adanya sifat mengasah, saling belajar, kemudian asih, saling membantu, saling bekerja sama, dan asuh. Siapa yang tertinggal, siapa yang belum paham, harus dibuat supaya paham dan mampu. Tantangan zaman sekarang ini makin pesat dan juga makin banyak. Untuk bisa maju, anak-anak muda seringkali tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus juga membangun suatu usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Karena koperasi membangun semuanya, tidak hanya yang kuat, yang lemah ditinggalkan. Itu bukan prinsip koperasi.